di taman bermain. Kita jalan muter-muter deh. Ya buat semua yang kalau misal ada waktu di Surabaya, bolehlah ya mampir di sini sama keluarga. Di sini bisa kumpul-kumpul piknik, dan jangan lupa di sini gratis, nggak dipungut biaya. Jadi ya gratis deh ya. Iya. Adik mau jalan-jalan. Ayo jalan, Dik. Sana, Dik, lari-lari. Ayo. Ayo lari. Ayo kejar ya. Oh, di situ. Sini, Dik. Ayo lari, Dik. Ya, Dik. Mana? Iya, ayo, ayo ke sana ya. Enggak boleh kalau turun di situ. Adik mau kemana, Adik? Hei, jangan. Adik main apa? Kok duduk sendirian, ayo. Jalan, ayo. Iya. Lari-lari. Siapa itu, Dek? Sini, Dek. Gak boleh lari. Jalan. Awas, ada orangnya lewat. Woi, sama kayak adik ya, main olahraga ya. Kejar, Dek. Ya. Ayo kejar, Dek. Ya, adik lagi main-main di mana ini? Di kebun? Kebun bibit. Ya, kebun bibit. Ini ada bus, Dek. Itu busnya. Bus. Ya, ada bus temannya adik. Panggil, Dek. Panggil busnya. Panggil gimana, panggil busnya? Panggil ke sana. Kejar. Nah, itu ada bus. Ini adik lagi di kebun bibit Surabaya, main-main, belajar, mencintai alam, ya. Dan besok pinter, ya, jaga alamnya. Awas, adik. Adik.
Adik main di mana? Mau main apa, Dek? Mau main apa? Kotor, iya kotor. Dek, sini dek. Yuk, ayo terus. Ayo, balik. Awas, awas. Sini. Ya. Ini adik lagi ada di Taman Flora. Adik mau baca buku. Nih, perpustakaan Taman Flora. Di sini gratis, gak ada biaya sama sekali. Buat teman-teman yang lagi di Surabaya atau yang mau ke Surabaya, sempetin waktunya sebentar aja ke sini biar tahu indahnya Surabaya.